Presiden Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Gali Samudro atau akrab disapa Rimbo, anak dari sang adik Idayati yang melangsungkan pernikahan pada Sabtu 22 Juni di Kota Solo, Jawa Tengah. Acara ijab kabul berlangsung di rumah mempelai wanita yakni di kawasan Manahan Solo. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Banjarsari Arba'in Bashar mengatakan, Guru Besar Universitas 11 Maret Rafi Karsidi juga turut menjadi saksi dari pihak perempuan pada proses akad nikah. Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan lancar. Jadi tadi yang jadi saksi? Yang jadi saksi Bapak Insinyur Joko Widodo dan Bapak Profesor Rafi Karsidi. Berarti mantan rektor ya, saksinya. Bapak Jokowi dari mempelai? Mempelai laki-laki. Lancar mas, dan selamat juga untuk mas Rio dan Mbak Ola, teman-teman baik saya juga. Dan senang bisa melihat kebahagiaan pagi ini, semoga mas Tio dan Mbak Ola ke depannya bahagia terus, sukses dan pokoknya sehat selalu. Ketiga anak Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana juga turut hadir dalam acara pernikahan hari ini. Dalam ijab kabul, Rimbo memberikan mahar berupa logam mulia seberat 52 gram dan seperangkat alat sholat. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.